manajemen mahasiswa itu menjadi semacam entitas tersendiri di kampus. Dan sistem kontrol untuk layanan atau fungsi dari Menwa ini harusnya dipertanyakan, Mas. Karena menurut Undang-Undang Bela Negara yang baru itu kan sebenarnya yang dibenarkan itu dalam konteks kegiatan-kegiatan untuk bela negara itu kan bukan lagi resimen mahasiswa tuh di sana. Tetapi kan komando cadangan ya, strategis ya. Menurut saya itu resimen mahasiswa itu dihapuskan saja. Terus komando cadangan strategis dikelola, katakanlah kalau ada dari kampus langsung itu dibawa komando siapa gitu. Okay. Karena kalau seperti ini nggak jelas, Mas. Resimen mahasiswa itu sudah merasa kayak negara sendiri di kampus gitu. Sehingga ketika mengadakan diktar dan lain-lain seperti sekarang ini, nggak ada quality control-nya, nggak ada supervisor-nya.